apa nih Pak? Ya. Ini nggak benar ini kayak begini nih. Kamu kasar sama saya. Kamu. Tunggu sini. Kamu tunggu tuh. Kamu bicara dulu, bicara sama pohon dulu sebentar ya. Kenapa gitu, Bang? Kenapa gitu, Pak? Ini Pak, Pak ada apa? Kalau kami suruh bicara sama pohon. Iya, Pak. Kenapa nih, Pak? Ya. Ini enggak benar ini kayak begini nih. Kamu kasar sama saya. Oh, kasar kamu ya. Inilah potret, ya. Inilah potret ketidakadilan, di mana tersangka hadir hari ini, ya. Tersangka kekerasan wanita loh, sudah berbulan-bulan, ya, tidak ada kepastian hukum. Wanita yang lemah selalu menjadi korban, ya. Ini tindakan yang luar biasa, ya. Tadi kita sama-sama melihat bahwa tersangka melenggang pulang. Nah, ini kebetulan ada korbannya. Ya, ada korbannya, silakan nih. Sebenarnya seperti apa, Bang? Kenapa bisa Abang tahu gitu? Ininya ada di sini korbannya. Iya, kebetulan memang hari ini ya, saya punya rencana mau menghadap Bapak Kapolsek. Ya. Karena ibu korban di sini ingin menanyakan sudah sejauh mana penanganan perkara? Sudah sampai di mana tersangkanya, ya? Namun demikian, kami tadi melihat dengan mata kepala saya, demi Allah demi Tuhan, si tersangka bersama pengacaranya bisa keluar dengan seenaknya saja, ya. Tersangka diperiksa dan dia bisa pulang. Benar. So, ya, di mana keadilan? Di mana keadilan untuk ibu-ibu? Ya, di mana keadilan untuk para perempuan? Kalau seorang tersangka yang dalam keadaan sehat bisa pulang dari polsek ini, ya, kami sangat-sangat meminta ya, Bapak Kapolri kita, Bapak Kapolda kita, inilah bukti nyata. Seorang korban wanita, ya, yang diabaikan hak keadilannya. Bahkan ada dugaan, ya, ada dugaan pihak polsek justru malah mendukung, ya, benar. Ya, mendukung pelaku sehingga tersangka bisa pulang di hadapan kita. Ini mencederai hukum, benar. Ya, Pak Kapolri, ini mencederai hukum nyata. Tunggu sini. Kamu tunggu tuh. Kamu bicara dulu, bicara sama pohon dulu sebentar, ya. Kenapa gitu, Bang? Kenapa gitu, Pak? Ini Pak, ada apa? Kalau kami suruh bicara sama pohon, iya. Bang.